Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau pasang radiator baru ya. Ini udah ada ya. Ini radiator yang baru nih. Ini soalnya udah rusak parah. Jadi ada masalah ya. Ini udah saya mau ganti ya. Ganti yang baru nih. Ini udah ada barangnya nih. Untuk harganya nih ya, yang baru nih. Sekitar 1.550.000 nih. Ini dari suku cadang asli ya, dari Tiga nih. Kita buka aja dulu nih. Ini harganya sekitar 1.500.000. Alat ini ya, pelindungnya dipasang dulu nih. Ya, ini tinggal dipasang ya. Nanti sini ada ini ya, ada buat ini pengamannya sini. Ya, langsung pasang aja ya. Dudukan tangan kiri ya, bagian bawah dipasang. Ya, tutup bawah, pasang dulu nih. Ya. Lalu tutup bagian atas, kita pasang dulu nih. Selangnya dipasang dulu nih. Nanti ya, dudukan yang di bawah kita pasang juga nih. Ini dudukan yang bawah ya, biasanya pakai kunci 12 nih. Nanti kalau sudah selesai ya, intercooler dipasang juga nih. Pulangnya jangan lupa nih. Ini ya, kalau udah kepasang selangnya, tinggal kita pasang ini ya, intercoolernya. Ini ya, selangnya udah kepasang. Nanti tinggal kita pasang nih ya, gobo-nya nih. Jangan lupa nih, selangnya juga nanti silahkan lagi ya, pakai obeng nih. Ini sini ada baut ya, baut intercooler. Kita pasangin juga. Bautnya ada 4 ya, atas 2, bawah 2 nih.
tinggal ini, dudukan ini ya, dudukan datator nih, kita pasang nih. Ya, udah selesai ya. Cara memasang radar ini radar baru ya. Harganya sekitar 1.550.000 nih. Jadi yang ahlinya udah hancur ya. Jadi ada masalah, ini dikali yang baru. Ini jangan lupa ya, kalau udah terpasang kita kontrol lagi bautnya, barangkali ada yang kurang atau lupa atau masih kendor ya. Cek semuanya, kalau sudah selesai tinggal kita isi air nih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.